Aku kuat melindung segala rasa, namun bukanlah untuk selamanya. Maafkan jika ku terlalu pasrah, mula menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian. Siang ku getar, malam bercahaya. Menanti detik berganti dan menunggu. Maafkan jika ku terlalu pasrah, mula menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna sendirian. Siang ku getar, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan. Nadi yang tertunda kembali bernyawa. Segalanya bersama selamanya. Aku tak sempurna bila sendirian. Siang ku gelita, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan. Nadi yang tertunda kembali bernyawa. Dengan adanya lagu ni memperlihatkan kekuatan vokal awak. Terima kasih. Luar biasa, sebab sebelum ni kita tahu macam lagu rancak sebagainya, tapi lagu ni betul-betul. Ya. Dan saya sebenarnya saya tak suka dengar di ni saya versi digital, saya suka dengan live Adib ni. Live dia lagi sedap daripada macam seolah-olah kan yang rakaman tu tidak berlaku adil daripada awak. Bukan kata lagu tu tak sedap, lagu tu sedap. Tapi bila saya dengar di YouTube kemudian saya dengar live versi ni sangat ikhlas lah. Ya, saya sebenarnya bila recording saya suka mengamalkan biar yang simple. Tapi bila show baru saya bagi everything. Because bila kita nyanyi live show lagi feel. Dapat rasa feel kan. Macam cakap tentang feel ni, sebenarnya saya dengar, cara kita dengar awak menyanyi tadi, penyampaian awak tu macam memang feel betul lah. Sebenarnya lagu ni awak pun ada... Aku tak sempurna. Tak, saya tak ada kena-mena langsung dengan lagu ni. Lagu ni kena mengenai dengan siapa yang? Lagu ni... Pencipta lagunya ke? Pencipta lagu saya tak tahu. Dia tulis, idea dia datang. Penciptanya adalah Hafiz Hamidon. Keseluruhan dalam segi lirik, arrangement music dan juga melody. Saya serahkan kepada dia. Saya selalu nyanyi atas lagu cipta sendiri. Jadi saya cuba nyanyi atas ciptaan orang. So boleh nyanyi dengan Hafiz Hamidon macam
sedap feel lagu kau ni. Apa beza? Sampai kan, sebab kata ni selalu nyanyi lagu sendiri kan? So macam mana perbezaan tu nak bawa lagu orang? Bila kita nyanyi lagu sendiri, kita tahu pasal kita dah tahu kita punya own range. Range kita. Tapi bila nyanyi atas lagu orang, kita tak tahu macam mana. Tapi bila orang tu punya taste, ada kita punya taste, kita nyanyi jadi lah. Sebenarnya kan saya jujur, orang yang dah kenal Adib Naha ni, saya memang familiar dengan suara dia. Bila tahu lagu ni lagu orang ni, terutama lagu Hafiz Hamidun, saya rasa boleh ke pergi ni? Satu nama Adib dan juga Hafiz Hamidun. Sebab Hafiz kita tahu macam mana dia punya ni. Tapi cara pembawakan tu macam effortless, macam tapi tak ada masalah aje. Sempurna. Ada, sempurna. Aku tak sempurna tapi sempurna. Sebenarnya masa first time nyanyi lagu Hafiz ni ada juga masalah. Tapi sebab Hafiz ada dia punya own cara atau kriteria dia sendiri. Atau ada satu significant sound yang Hafiz ada. Jadi saya nak guna significant sound tu atas dasar kemampuan saya. So, I campurkan my understanding dengan deep understanding. So, lama-kelamaan I practice, dan Alhamdulillah jadi. Oh, banyak perlu Adib perlu sesuaikan diri juga untuk... Perlu. Adib kena practice juga. Baik. Kita ada pemanggil, Adib. Ini pastinya ini peminat dah letak ke? Kau dah cakap peminat Amy Shai. Hello. Tak apa, nanti check call lagi sekali ya. Kredit habis kot, tunggu tadi. Tak maaf. Tadi awak sebutkan awak ambil masa sedikit untuk menyesuaikan diri. Ambil feel orang kata kan. Berapa lama yang awak ambil tu sebenarnya? Sebenarnya saya cuba lagu ni sebelum recording maksudnya 3 bulan. 3 bulan sebelum recording. So 3 bulan recording, tapi lepas tu saya cuba practice dah dapat, tapi bila saya nak practice tanpa mic lagu ni pada saya susah. Iya ke? Tadi nyanyi macam bukan maksud saya bila pegang mic kita dengar suara tu, okey saya baru dapat feel lagu tu. Kalau saya cuba nyanyi sendiri memang tak dapat. Tak dapat dengar diri sendirilah. Tak dapat. Mungkin arrangement music tu yang dia kan music pun support kita punya vokal ataupun kita punya mood. Okay, Adib, kita dah dapat pemanggil ni. Ini memang peminat setia MSH daripada bertahun-tahun. Dia host keempat lah. Betul. Dia rakan segar kami tapi cumanya di talian. Hello, Assalamualaikum. Salam hari Khamis. Salam hari Khamis. Salam hari Khamis. Salam hari Khamis. Sofia. Wah, selera makan asam pedas tu, ya? Lapor pagi. Kita sama-sama dengan Adib. Silakan, Azhar. Assalamualaikum, selamat pagi, Adib. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, Adib, ada single terbaru ni. So apa komen-komen peminat Adib tentang lagu yang Adib sampaikan ni? Apa feedback daripada yang peminat dapat yang Adib lihat sekarang ni? Okey, komen-komen dari. Terima kasih Nazaruddin. Okey, selamat berpuasa ya kepada selamat semua. Selamat berpuasa juga kepada anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, komen-komen banyak yang positif, banyak yang mengatakan tak sangka Adib boleh nyanyi ballad, dan ada mengatakan inilah first time saya dengar Adib nyanyi full ballad, full song. Sebab selalu Adib dengan kumpulan, so banyaklah lagu yang lead back. Tapi bila lagu ni dikeluarkan sebagai power ballad, orang komen peminat-peminat tak sangka Adib boleh nyanyi lagu macam ni. Ya, betul. Tadi kami tadi membawang kat tepi tu juga. Kami bertiga membawang kat tepi tu. Betul lah Adib. Masih group tu kan? Macam mana? Faria pun tak kata, Adib nyanyi... Sebab bila ada respon begini, Adib rasa macam, kenapa aku daripada tak buat macam ni? Ada tak ke bagaimana? Tak tahu. Adik dah cakap, Alhamdulillah, mungkin ada hikmah di sebaliknya kan. Whatever happens, mungkin satu pengajaran untuk saya. So, sekarang ni, I terima dengan okey. Mungkin Adib punya genre bukan genre tu, tapi mungkin this is my path. Mungkin selepas ni kita tak tahu rezeki pintu terbuka, okey kita proceed. Tapi soalan yang paling penting ni, untuk diri awak sendiri ni, adakah awak puas hati dengan karya awak sekarang ni? Dia rasa dah kita dah transition antara muzik-muzik genre yang lain. Jadi sekarang ni bagi Adib puas hati tak ataupun rasa macam nak cari lagi nak explore lagi ya? Explore lagi. Saya sentiasa explore new kind of music. Sebab sekarang pun Alhamdulillah dia tengah buat album. Album dah habis. Dah siap, cuma tunggu printing. Tapi genre yang Adik cuba dalam album Adik ada macam-macam genre. Cuma dalam 5 lagu je. Tapi kena eksperimental. Satu, Adik kena ikut the new wave. Lagi satu, kita ikut kita punya ballad. Lagi satu, kita layan je lah apa yang diorang nak. Kan? Okay. Sebab kalau dari situ baru kita jadi relevant to the industry lah kan. Kita tak boleh terlalu syok sendiri ya. Betul, kalau syok sendiri nanti sendirilah pergi. Okay. Tapi sekurang-kurangnya dah nampak kan kepelbagaian yang Adik bawa tu. Adik boleh begini yang terbaru begini. Setal. Terima kasih. Kita fahamkan juga Adik mempunyai kelas vokal. Sebab tu suara macam ni. Nak nyanyi. Okey, Adik ada kelas vokal namanya The Box Vox. Iaitu dalam bahasa Melayu kotak suara.
Vox. So adik personally, selalunya ada school yang ramai-ramai teacher, tapi sekarang ni adik seorang je. Adik seorang one to one dengan every student. Oh wow. Nah, one to one. One to one. So yeah, one to one adik lebih dekat dengan orang. So whatever. Kat mana kelasnya? Kat Syah Alam section 13. 13. Yes. Syah Alam section 13. Kalau open kalau registration you can call that number yang dua-dua tu. Sebab lagu dia not just sing but understand what you sing. Bukan saja bukan sekadar menyanyi tapi fahami apa yang awak nyanyi. Lagi penting tu nak sampaikan mesej sebuah lagu. Baik. Sebelum terputus, top up habis, kita bersama dengan Emilia dari Gombak. Assalamualaikum, Emilia. Hello, salam. Hai Emilia. Khabar? Hai. Kenapa tadi putus awak letak telefonnya? Tak dengar. Tak dengar. Terputuslah. Hello, okay, faham je lah. Faham. Okay. Soalan Adi. Okay, saya nak cakap dengan Adina. Saya. Okay, regarding dekat yang kelas tu open ke untuk semua? Maksudnya apa? Tak ada, umur ke? Tak ada syarat lah. Kelayakan. Ada syarat ke? Atau ada untuk peringkat-peringkat yang berumur ke macam mana? All level. Okey, saya mengambil student pada peringkat umur 5 tahun sampai yang dah berumur yang masih mampu menyanyi. Saya tak ada tak batas, tapi kalau dia tahu dia boleh menyanyi, boleh datang. Saya open for everyone. Kalau kanak-kanak? Kanak-kanak dah daripada umur 5 tahun. Tapi kita tahu kan budak from 4 years sampai 5 years dia orang cepat tangkap. So daripada umur situ kita nak kalau nak didik dia memahami sebab music can educate someone. Adib sangat-sangat setuju dengan benda tu sebab jadi pada anak saya. Daripada seorang bapa. Emilia dah letak ke? Emilia? Hello? Emilia kalau nak daftar. Tahu dia nak. Okey, nak daftar nanti kita siarkan sekali lagi nombor boleh hubungi Adib nanti. Pastinya yang bila kita one to one tu lagi ilmu senang nak serap. Ya, jadi Adib tak kelang kabut, no? Kalau tak kita kejar masa kan. Kita tahu kita ada banyak student Adib, kalau orang tu betul-betul tone deaf lah tapi nak juga menyertai kelas sini. Adik pernah ada satu student, saya cakap dia tone deaf. Adik cakap, okay, abang macam gini, tak boleh. Sekali dia cuba. Okay, bang, saya bagi lagi seminggu. Kalau abang tak boleh, saya pulangkan balik duit abang. Money back guarantee ni. Saya cakap dia gitu, begini. Tapi sebenarnya apa yang saya buat tu, saya nak yakinkan diri dia. Boleh nyanyi, tapi kena usaha lah. So, seminggu, the next week tu dia datang, walaupun lambat, tapi dia dapat. Sebab usaha dia sendirilah. Keyakinan dia tu mendadak lah. Whatever is, apa-apa pun terpulang pada orang tu sendiri. Adib, good luck for you. Thank you so much. Kita orang sangat-sangat suka lagu ni. Terima kasih. Kekuatan vokal anda itu. Sampai. Tak sempurna. Tapi ada satu lagi lagu kan, Nek Sumar kan? Kita tampau cukup-cukup. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Terima kasih banyak. All the best ya. Adib Nahar. Okey, dan kita sampai penghujung juga. Ya. Selamat berpuasa kepada anda semua. Tak lama lagi, pastikan anda bersedia secara mentalnya dan juga rohaninya. Ya. Semoga ramadan kita sempurna, insyaAllah. Assalamualaikum. Adib Nahar, silakan. Bermusim tiada jawaban, terasing cinta dan harapan, menagih di dalam tangisan rindu belah. Keinginan
Bagai